Di sini saya menggunakan website yang namanya V7 memperbesar ukuran foto. Nah, nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya, gitu ya. Nah, oke. Setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol pilih foto. Nah, kita klik tombol pilih foto ini. Kemudian pilih foto yang akan diperbesar ukurannya. Misalkan saya pilih yang ini. Pilih fotonya, kemudian tekan tombol open. Nah, maka filenya akan langsung muncul pada bagian halaman utama websitenya. Nah, di sini ukuran aslinya sekitar 132 KB. Kemudian bagaimana cara mengubahnya menjadi 2 MB? Nah, teman-teman tinggal masukkan saja hitungannya di sini pada bagian ukuran yang diperlukan. Masukkan ukuran yang diinginkan dalam bentuk KB. Nah, untuk 2 MB berarti kita masukkan 2000 ya, 2000 KB. Di sini ya, masukkan 2000. Kemudian tekan tombol memperbesar ukuran di sini. Tekan tombol memperbesar ukuran. Klik, kemudian tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini sedang diproses ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, simpan hasilnya. Bagaimana cara menyimpan hasilnya? Nah, teman-teman tinggal klik saja tombol download ini. Ini ya, tekan tombol download untuk menyimpan hasilnya. Kita klik. Nah, maka filenya akan langsung terdownload di sini. Ini ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk memperbesar ukuran JPG menjadi 2 MB secara online tanpa aplikasi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.